wisata kuliner halal. Nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya dalam acara wisata kuliner halal Nyos. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengkaruniakan nikmatnya yang banyak sekali buat kita semuanya sehingga kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar tanpa halangan apapun. Tidak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh tabiin dan orang-orang yang mengikuti jalan sunnahnya. Kali ini sahabat wasrahimani warahmatullah, kita akan mengunjungi salah satu tempat kuliner yang sangat fenomenal di kota Salatiga yang bernama Omah Jampi. Apa itu Omah Jampi? Nah, Omah itu artinya rumah, Jampi itu artinya jamu. Nah, berarti kita mau mencicipi jamu. Bukan itu sahabat wasrahimani warahmatullah. Kali ini kita akan cicip-mencicip menu Timur Tengah yang bernama nasi kebuli. Seperti apakah nasi kebuli? Dan seperti apa kemebulnya? Dan apakah sahabat-sahabat sudah mencoba nasi kebuli? Baiklah, biar kita tidak penasaran, tidak membayang-bayangkan, ya, mengimajinasikan tentang seperti apa nasi kebuli, langsung saja kita kemon menuju nasi kebuli. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi The Jampi. Baik sahabat Bas, ayo kita order dulu. Assalamualaikum. Ya sahabat, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tempat rumah The Jampi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa nih. Masya Allah. Kembali ketemu lagi. Kita mau order kebuli, ada? Siap, ada. Siap, minumannya yang dari The Jampi asli aja, yaitu fresh koko dari kelapa siap, ya siap. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita ketemu dengan ownernya rumah The Jampi, yaitu Pak Di Jampi sekarang ya. Ya, yaitu Pak Di Jampi, beliau adalah pemilik atau owner rumah The Jampi dan sekaligus peramu dari atau peracik dari rempah-rempah menu yang digunakan untuk memasak menu-menu yang ada di rumah The Jampi ini. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ini lokasi atau on the spot-nya rumah The Jampi yang digunakan untuk menyambut para customer yang berkunjung, karena customer ini yang sangat ramai sekali adalah yang order dan sekarang kita sudah di rumah The Jampi ini sudah menyediakan bisa menikmati menu-menu dari rumah The Jampi on the spot dan sudah disiapkan di sini. Para customer disebut dengan apa tadi? Sebagai tamu ya. Jadi ya, konsepnya adalah ini Humi Resto. Jadi restoran tapi berbasis rumah. Jadi para customer yang datang itu dianggap sebagai tamunya dari Pak Di Jampi. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja ke lokasi ya. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, nih adalah
tempat atau tempat untuk minarake para tamu dari rumah The Jampi. Tempatnya ini sangat cocok untuk acara meeting dan juga acara keluarga untuk bisa duduk-duduk bersama sambil menikmati menu-menu yang ada di rumah The Jampi. Semuanya klasik sahabat Bas ya. Ini klasik dan ini bayangkan ini mejanya besar dan tebal. Ini tidak kuat diangkat satu orang, dua orang aja enggak kuat ini. Ya, baik sahabat Bas rahimani warahimakumullah. Sambil kita menunggu menu yang saya order tadi, mungkin saya akan minta bantuan dari Pak di Jambi agar bisa duduk-duduk agar kita bisa ngobrol. Ya, sahabat Bas rahimani warahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah bisa duduk bersama dengan ownernya rumah The Jampi atau yang kita terkenal kita panggil dengan Pak The Jampi, insyaallah ya. Nah, ini kalau saya sampaikan di awal bahasanya nasi kebuli itu cenderung atau asal muasalnya adalah dari Timur Tengah, tapi ini Pak The Jampi ini penampilannya bukan Timur Tengah, insyaallah ya. Jenggotnya Timur Tengah tapi topi bukan Timur Tengah. Enggak apa-apa sahabat rahimani warahmatullahi. Ini memang sangat modern sekali Pak The Jampi ini penampilannya ya. Kombinasi dari berbagai negara ya. Baik sahabat Bas rahimani warahmatullahi. Tentunya sahabat Bas penasaran sama Pak The Jampi ini. Kenapa Pak The Jampi ini kok bikin restonya atau apa rumah makannya namanya The Jampi dan kenapa menunya kok kebuli? Ya, mungkin kita bisa dengarkan sahabat Bas. Silakan Pak The Jampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Jampi awalnya adalah usaha minuman. Jampi itu jamu. Jamu. Jampi itu jamu. Intinya kita memanfaatkan resources rempah yang melimpah di Salatiga. Mm-hmm. Kita ketahui bahwa rempah di Salatiga melimpah dan harganya sangat murah. Untuk perkiraan aja untuk bumbu bawang cuma 1.000 atau banding 2.000. Kalau itu dibikin sebuah produk yang entitasnya bagus, branding bagus seperti minuman dan makanan, itu yang kira-kira akan meningkatkan nilai jualnya. Itu yang menjadi ide awal sehingga rumah Jampi ini dibikin berdasarkan ide tersebut, ngambil resources yang murah di Salatiga untuk dijadikan sebuah produk yang tertarik pada masa kekiniannya. Oh gitu, jadi karena memanfaatkan sumber yang sudah melimpah ya. Sejak kapan itu Pak The Jampi itu? Rumah Jampi dibangun 2014-15, jadi sudah 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah, karena kita memang alhamdulillah momennya tepat. Pada saat orang itu mulai sadar dengan gaya hidup untuk sehat, kembali ke minuman yang sehat, kemudian kadang-kadang sudah mulai jenuh dengan makanan-makanan modern, kembali lagi bergulir ke makanan tradisional. Makanan klasik yang natural, alami, tapi alami itu alami benar-benar natural, bukan alami terus alami mie godok, mie goreng, itu alaminya alami berbeda. Asyallah, ini rumah Jampi dengan itu kebuli, seperti apa itu perjalanan bisa kebuli? Tahun pertama kita hanya jualan minuman. Minuman? Saja, minuman jamu, itu ada sekitar 7 varian. Kemudian kita stok melimpah untuk rempah-rempah. Ide muncul, untuk apa lagi ya? Begitu. Akhirnya kita benchmarknya dengan makanan Timur Tengah yang memang kaya dengan rempah-rempah. Ada dua genre, yaitu makanan yang Arabian style sama yang Indian style. Tapi Pak The Jampi lebih cenderung ke Indian style. Secara rasa, secara bumbu, kita lebih dekat dengan mereka. Alhamdulillah kita pernah beberapa kali ber-traveling ke sana dan kita mengambil bumbu-bumbu di pasar yang asli mereka. Dan kita cek ingredientnya ya, ada semua di sana dan mudah didapat. Walaupun variannya, misalnya kapulaga, kapulaganya sama-sama kapulaga, tapi memang agak beda di jenisnya saja. Tapi kapulaga, ya mirip-mirip lah. Itulah menjadi ide kita untuk membuat sebuah produk yang konsepnya adalah family pack, makan ngariung rame-rame. Jadi awalnya rumah Jampi itu hanya jualan yang ngariung. 5, 10, 15,
yang memang tuh rame-rame. Betul. Dan yang paling cocok adalah waktu itu adalah kambing. Kambing ya. Kambing. Akhirnya itu kemudian ada juga, Mas bisa bikin sapi nggak? Bikin sapi. Mas bikin ayam nggak? Ayam. Mas bisa bikin bebek. Akhirnya kita sebenarnya kayak custom. Kayak custom ya. Kayak custom. Kalau di Timur Tengah itu yang umum itu kebuli kambing. Kalau di sini kebulinya bisa kebuli ayam, yeah, kebuli bebek, kebuli sapi. Ini bisa-bisa besok kebuli wader, yeah, kebuli seafood, kebuli seafood. Nah, kebuli seafood namanya kita beda. Namanya kita adalah ada dua genre, ada dua tipe makanan seafood. Kita adalah nasi cumi pedas, itu kita memang senang makan cumi. Kemudian ada lagi nasi cakalang sambal ijo. Jadi kayak nasi goreng, tapi itu pertama berbasis ikan atau cakalang atau cumi yang kita oseng gitu pedas. Kemudian diangkat, bumbunya itu yang kita bikin untuk nasi goreng. Kemudian ikannya tadi ditumis jadi satu. Wah, kayak apa sahabat Bas, kayaknya menarik sekali yang macam gini ya. Iya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan 5 tahun ini Pak di Jambi luar biasa orderannya ya sahabat Bas ya. Kita mau kunjung aja janji gitu. Wah, karena kesibukan. Nah, ini yang paling sering order ini terutama untuk acara-acara yang saya lihat di dunia maya itu kantor-kantor itu untuk acara rapat dan acara-acara pertemuan-pertemuan mana saja itu yang sering itu. Jadi memang segmen kita pada waktu awal kita memang membidik segmen korporasi, kantor, kemudian perusahaan, karena kita berpikir di volume. Volume. Ya. Jadi kita lebih terkonsep sebagai catering service waktu itu. Kita belum melayani untuk yang personal pack. Jadi arahnya ke korporasi, kemudian channelnya kita menggunakan sosial media 100%. Kita tidak melayani offline, betul-betul online. Karena sebenarnya kita di awal agak ragu nih konsep bisnis kita. Apa betul nih kuliner yang berbasis Timur Tengah, rempah kambing ini bisa masuk di Salatiga, apalagi harganya kita termasuk premium. Harganya premium. Termasuk dan premium dibandingkan dengan produk kuliner lainnya. Kuliner nih lainnya. Dan untuk familiarnya memang semacam kebuli itu kan di masyarakat umum beda dengan nasi goreng, bisa dengan bakso, mie ayam itu kan udah biasa. Betul, gitu. Benar. Jadi mengenal ke corporate ya, bagaimana? Kita ke korporasi, lebih cocok ke korporasi, ke instansi. Yang kita sasar itu kenapa? Karena satu tadi pertama volume, kedua saya tidak akan terlalu banyak langsung ke B2C, B2 customer, tapi langsung B2B. Kenapa? Kalau kita udah handle B2B, klien yang korporasi ini otomatis adalah promosi gratis bagi customer-customer baru ya. Jadi seperti itu konsep awalnya. Tapi memang alhamdulillah itu menyelamatkan kita dari tingkat kegagalan di awal-awal usaha. Karena kita lebih efisien ya. Efisien dan bisa membaca pasar. Membaca pasar. Kemudian kita hanya bisa apa kira-kira trennya itu di mana. Kemudian yang paling lebih aman adalah kita made by order. Sehingga kita tidak ada stok. Tidak ada stok. Itu yang akan banyak menyelamatkan usaha kuliner di awal-awal. Ini jadi masukan bagi teman-teman semua yang ingin bergerak di bidang kuliner. Sebenarnya lebih cenderung kalau Pak di Jambi menyarankan untuk tes pasar dulu kekuatan brand kita, kekuatan produk kita. Dengan kita ini intensif berjualan melalui online, kemudian tidak menggunakan apa channel-channel yang pada umumnya. Yang paling penting adalah knowledge yang kita sampaikan. Jadi customer kita itu tahu, walaupun sebenarnya belum pernah makan sih nasi kebuli, tapi pada saat kita ada narasi yang kuat, ada transfer knowledge yang kita lakukan, sehingga mereka bisa bayangkan, oh seperti itu. Seperti itu nasi kebuli ya. Ada yang penting lagi Bapak, banyak jamaah haji, jamaah umroh yang dulu waktu mereka di tanah suci itu sempat mencoba menikmati itu, pulang dia kangen. Untuk kangen cari di Salatiga masih jarang. Kecuali mungkin di Semarang dan di Solo. Nah, itulah mungkin rezeki bagi kami ya. Itu menjadi
momennya pas banget. Jadi ternyata ini Pak di Jambi ini luar biasa membaca terhadap potensi yang ada, karena bahan tersedia maka bikinlah dan mengenalkan apa namanya tentang menu-menunya, sehingga dan mengobati rasa kangen jamaah umroh, jamaah haji yang pulang ingin nyoba lagi, apa kembali lagi suasana dan kenangan yang di sana dan bisa ditemukan di rumah di Jambi. Dan kalau misalnya sahabat Bas mau order, mau datang kok nggak jadi biar cepet order aja dari rumah, bisa di nomor ada di 0858 420 470 33. Sebenarnya kita dulu menggunakan jasa hantaran online, cuman kita mencoba untuk berkolaborasi dengan jasa hantaran online yang asli Salatiga. Kemudian ada idealisme di situ. Apa kalau kita nggak membangun sama-sama UMKM yang asli Salatiga, itu saya lebih merasa ada sedikit kepedulian daripada kita memperbesarkan korporasi yang sudah besar. Gitu. Jadi ini hanya sekedar idealisme saja. Tapi monggo, karena kita juga menggunakan GoSend, menggunakan Grab, tergantung dari apa yang diinginkan oleh customer kita. Jadi bisa pesan-pesan melalui pesan antar melalui jasa-jasa yang ada juga bisa. Lewat saya juga bisa. Harganya jadi naik 10 kali lipat ya, sahabat Bas ya. Kan kalau 10 kali lipat jadinya saya bisa separuhnya buat saya gitu. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi datang dan sahabat Bas pasti penasaran seperti apa sajian nasi kebuli dan minumannya, yaitu fresh koko dari rumah The Jambi. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ternyata rumah The Jambi ini juga melayani bagi Anda yang ingin berakikoh untuk putra-putrinya dengan menu kebuli. Jadi bagi Anda yang mau akikoh juga bisa pesan di rumah The Jambi. Nanti akan insya Allah diantar sampai rumahnya menu kebuli kambing. Dan bagi sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah yang punya pikiran bahwa kambing atau nasi kambing ya, bukan kambing ya, nah daging kambing itu berbahaya, bisa menaikkan tensi, kolesterol. Nah ini secara medis itu juga tidak seluruhnya betul, karena ternyata daging kambing itu ternyata juga banyak manfaatnya buat kesehatan kita. Di antaranya, daging kambing itu bisa menstabilkan tekanan darah. Jadi yang tekanan darahnya itu tidak stabil, makan aja daging kambing. Kalau tidak percaya, dicoba. Dan juga bisa membantu menjaga stabilitas kita, menjadi stamina-nya lebih kuat. Nah, itu salah satunya. Daging kambing memberi protein. Jadi bagi Anda yang sudah kena pikiran, wah kalau daging kambing bisa ini. Nah, Anda bisa coba menu nasi kebuli. Dan bahkan beberapa ketemu teman ya sahabat Bas ya, berasumsi bahwa daging kambing itu penguk. Nah, penguk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah bau ya, bau. Nah, kita akan coba bagaimana menu-menu nasi kebuli ini menjadikan daging kambing tidak berbau seperti penguk atau perengus. Nah, orang Jawa mengatakan begitu ya. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang belum pernah mencoba nasi kebuli, bisa langsung datang ke sini atau bisa googling, gulei nanti tuh rumah The Jambi. Di situ Anda bisa order, atau sahabat Bas yang mungkin mau order nasi kebuli masih ragu, bisa dulu minuman jamu yang ada di Jambi. Contohnya adalah fresh koko. Fresh artinya segar, koko artinya kelopo. Oh, berarti kelapa segar artinya air kelapa. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, masya Allah. Nah, ini pesanan saya sudah datang. Namanya adalah
nasi kebuli. Nah, nah ini minumannya, sahabat Bas. Tadi yang seperti sudah saya sampaikan namanya adalah mau. Fresh Coco. Mau di Asma. Oh ini. Ya. Buka ini. Ya, bismillah ya. Nah, Fresh Coco ini adalah minuman yang berasal dari air kelapa yang dibikin langsung oleh Pak D. Jambi. Nah, ini banyak air kelapa sama jadi ini adalah air kelapa murni. Ada beberapa tambahan garam gula karena memang ini sebagai isotonik alami dan itu pengganti ion tubuh yang lebih bagus daripada yang ada di pabrikan. Yang pabrikan. Oh ya, di Pak. Pengalamannya kita pada saat capek itu kita minum air kelapa langsung terasa ada recharging kayak gitu. Gitu ya. Ada rechargingnya, makanya ini keren sekali. Nah, namanya adalah Fresh Coco The Jambi, fungsinya sebagai isotonik. Isotonik itu apa toh? Isotonik itu doping. Doping alami, sahabat Bas ya. Saya cicipi dulu. Wah, bagi Anda yang sudah kemecer, ini isinya apa ini? Ada baksonya ini? Bukan. Ini jelly atau mungkin nata di koko. Oh, ini dalamnya adalah nata di koko. Saya cicipi dulu ya, sahabat Bas ya. Bismillah. Masya Allah, sahabat Bas. Segir. Segir. Betul, segir. Tak percaya datang ke sini. Masya Allah, lagi ya. Segir banget. Bismillah. Bagi Anda yang suka aktivitas di luar rumah ya. Apalagi yang suka naik motor, jarak jauh dan sebagainya. Sedialah ini di rumah. Ya. Sampai rumah tinggal buka kulkasnya. Ambil botolnya. Diminum, jangan lupa dibuka dulu tutupnya. Kalau nggak dibuka dulu ya nggak keluar airnya. Namanya adalah Fresh Coco yang terbuat dari air kelapa murni, sahabat Bas ya. Yang berfungsi sebagai isotoniknya, sahabat Bas. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang namanya nasi kebuli. Wah, sahabat Bas masih tanya, kok nasi kebuli tidak kemebul? Kemebulnya tadi, sahabat Bas, waktu masih di atas wajannya. Ini maksudnya pakai wajan apa pakai apa ini? Pakai wajan. Pakai wajan. Jadi nasi kebuli itu adalah nasi yang dimasak dengan bumbu rempah menggunakan kaldu kambing dan minyak samin. Betul, apa ada tambahan ini? Enggak, kita enggak pakai minyak samin. Oh, enggak pakai minyak samin. Ini berarti ini kaldu kambing sama rempah-rempah itu. Rempah-rempah dan juga ada yang paling ini ya merupakan bumbu wajibnya nasi kebuli, ada kismis dan potongan apa? Potongan kurma? Kurma tidak ada. Potongan kurma tidak ada ya, ini nasi kebuli Indonesia ya. Toppingnya adalah buah nanas dan juga bawang goreng dan tomat. Nah, Masya Allah sahabat Bas ya, di sini nasi kebuli dilengkapi dengan buahnya juga. Ada salad ya, semangka dan melon, dan juga ada acarnya sahabat Bas ya. Acarnya untuk penyegar, dan ini adalah daging kambingnya yang sudah dimasak dan dimasaknya dua kali nih berarti ya. Dua kali diungkep apa dia apa ini? Iya, diungkep dulu. Dulu kita gabung dengan nasinya. Cuman ternyata tidak cakep secara penampilan. Kemudian juga pada saat kita delivery sering ambiar gitu ya. Ambiar gitu. Kita memang harus pisah dulu. Harus pisah ya. Ya, ini adalah daging kambing sahabat Bas ya. Bukan kambing tadi ya, bukan ya nasi kebuli, nasi dan kambing. Enggak, nanti kalau nasi dan kambing, nasinya bisa habis dimakan kambingnya. Ternyata Anda, ini adalah nasi dan kambing. Dan ada sambelnya, sahabat Bas ya. Sambelnya adalah ini sambel model apa ini? Ini namanya colo-colo sebenarnya. Colo-colo, apa itu colo-colo? Kalau di Sulawesi ini kan tomat, mentah semua, kemudian bawang merah, kecap, ada sedikit cuka biar asam. Cuka biar asam ya. Ada jeruknya ya, dan juga ada sayurnya, yaitu lupa namanya seroinnya. Selada. Selada ya.
Selada, selada darat, bukan selada. Sahabat Bistro rahimani wa rahimakumullah, tadi dari tadi Bistro ngomong terus nih, sekarang akan saya cicipi. Bagaimana how the taste nasi kebuli ya sahabat Bas ya. Insyaallah ya. Bikin kamecer, bismillah. Gurihnya sahabat Bas, masyaallah. Gurihnya nyos. Bumbu rempahnya terasa banget ya. Bumbu rempahnya terasa banget ini. Rempahnya ada berapa jenis rempah yang masuk ke sini? Sekitar 14. 14 rempah sahabat Bas ya. 14 rempah masuk ke sini. Makanya ini disebut namanya the jampi. Segone berfungsi juga sebagai jamu ya. Tidaknya ya. Tidak hanya jamu lapar sahabat Bas ya, tapi jamu juga untuk kesehatannya. Sekarang kombinasi ya, nasi kebuli dan colo-colo ya, bismillah. Masya Allah, mantap sahabat Bas. Pedesnya maknyos, nendang betul. Main sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, main. Judul kuliner yang nyos bagi Anda orang Salatiga terutama ya, dan juga sahabat yang di luar Salatiga, pas datang Salatiga mau cari nasi kebuli, rumah di Jambi recommended buat Anda ya. Kita bisa delivery sampai dan Juglu Semar. Bisa delivery sampai Juglu Semar sahabat Bas ya, Jogja, Solo, Semarang, Ungaran ya, yeah. Ungaran, Semarang ya. Kita coba nasi kebuli dengan daging kambing, bismillah. Dagingnya empuk. Dan ungkepnya sudah masuk gurihnya sahabat Bas ya. Masya Allah, pokoknya nyes. Recommended buat Anda, recommended ya. Sekarang kita nasi kebuli dengan acar, dicampur dengan colo-colo sahabat Bas ya. Ini yang delivery. Nah, jika Anda memesan untuk diantar ke rumah, untuk dinikmati di rumah, sajiannya seperti ini sahabat Bas ya. Nasi kebuli ditopping dengan buah nanas, kemudian bawang goreng, tomat, dan buah kismis. Kemudian colo-colonya atau sambelnya dipisah. Di sampingnya acar sudah disiapkan dan daging kambingnya, masya Allah, banyak sahabat Bas ya nih. Nah, juga sudah ada saladnya sahabat Bas ya. Dan ini tampilannya masya Allah nih, mantep. Nah, Anda memesan ini hanya dengan berapa rupiahnya? Kita cuma ada tiga harga. Tiga harga. Kalau ayam 20, kambing dan seafood 23, sapi 25. Oh, ayam 20, kambing, sapi, kambing dan seafood 23, sapi 25. Sapi 25, sahabat Bas ya, masya Allah. Nah, ini udah lengkap nih, hanya dengan 25.000 sudah lengkap buat Anda. Dan ini insya Allah bisa kenyang, ya bisa kenyang, mencukupi, semua sudah ada. Ingredient gizi-gizinya juga sudah tercukupi sahabat Bas ya. Saya nikmati lagi ya. Nih, acar nasi kebuli dan colo-colo ya. Recommended buat Anda, rasanya main, bismillah. Kombinasinya mantap sahabat Bas. Betul. Karena di colo-colonya ini juga ada apa? Ada cukanya sehingga menjadi ada gurih, asam, pedas dan juga ada asam-asamnya menjadikan lebih enak sahabat Bas ya. Lagi sahabat Bas ya. Karena ini terus ya. Ya memang enak nih. Ya, mantap, bismillah. Ya, sahabat Bas ya.
Mudah-mudahan acara kuliner Nyos kali ini yang bertempat di Rumah De Jampi menjadi referensi bagi Anda, ya, menjadi salah satu referensi bagi Anda yang ingin mencari kuliner yang enak, halal dan nyos buat Anda untuk datang di Rumah De Jampi, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu kita di episode kali ini, ya. Sampai ketemu di kuliner-kuliner berikutnya. Yang kuliner ini mantap, sahabat Mas. Jamunya mantap, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Pak Di Jambi dalam mengenalkan makanan yang dari Timur Tengah ini, terutama kambing ini, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu, sahabat Bas, ya, saya akhiri dulu acara makan-makan atau permadangan. Oh, kok permadangan, ya, acara mencicipi, mereview makanan dari nasi kebuli ala Rumah De Jampi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekhilafan, dan kesalahan. Sebelum ditutup, ojo lali. Pengen, penasaran, ketagihan, langsung aja datang di Rumah De Jampi. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.